Lesti, Kak Safik. Dadah Kak Safik. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Anjay. Teman abang udah pulang. Oh iya. Kenapa? Makin hari sepertinya hubungan Bilar dan Lesti semakin serius saja. Ya, bagaimana tidak guys? Mau take vokal, mau rekaman single terbaru keduanya. Ya, Lesti terciduk menemani sang kekasih, sang pujaan hati saat melakukan teks vokal dan proses rekaman tersebut. Tentu saja hal ini adalah indikasi bahwa keduanya semakin intens untuk membina hubungan yang lebih serius. Apalagi pas pulangnya guys, bukan hanya pulang bareng ya. Ketika pamit, si Dedek Lesti ini mau masuk ke mobilnya sendiri. Dia pun tak lupa salim pada sang kekasih. Ya, kayak suami istri aja ya ini ya. Ya kayak pasangan yang luar biasa, so sweet banget guys ya. Asoy gemoy 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 gemoy. Bikin kita baper kelakuan mereka ini. Ya, betul baper. Kalian masih membayangkan, masih menyangka, masih mengatakan bahwa mereka hanya berteman saja? No. Itu enggak benar. Mereka sudah punya ikatan jalinan dan janji suci untuk mengikat kepastian itu di pelaminan. Entah tahun ini, entah tahun depan, tapi tidak akan lama lagi hal itu guys ya. Kita tunggu sebagaimana nantinya dan bagaimana video-video menarik lainnya ya, yang akan disajikan oleh beberapa paparazi, yang tentu hal itu menjadi daya tarik tersendiri atas keuangan yang mereka ciptakan dari perjalanan cintanya. Ya, tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru nongol pada channel kita ini, jangan lupa like, komen. Yang paling penting adalah subscribe. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kegemuan keuangan mereka berdua selalu kalian dapatkan setiap saat tanpa menunggu lama. Itu aja. Jangan lupa bagi kalian, kita doakan juga untuk selalu ya menjaga kesehatan bagi kalian, dan kita doakan semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.